nanti ini setelah pengumuman terpilih seperti apa Mas Andi? Mas Gibran. Ya sekarang fokus ke pekerjaan sebagai wali kota itu ya. Tapi itu sudah ketemu sama Pak Jokowi dan komunikasi soal ini Mas mungkin? Ya nanti aja. Ya kita bahas nanti. Saat ini kita melanjutkan tugas sebagai wali kota itu. Kalau dengan partai-partai koalisi sudah ada nanti komunikasi juga. Saat ini kita fokus dengan pekerjaan sebagai wali kota. Mas, tanggapan menang di Solo Mas gimana Mas? Unggul sementara hasil itu mencapatkan dengan menang di Solo Mas. Gimana Mas tanggapan Mas? Ya itu kan baru quick count, kita tunggu hasil real count aja ya. Di Bawaslu sudah real count Mas menang 50.8%. Ya ditunggu aja. Di luar dugaan atau sudah petisinya dengan Mas? Yang penting pelaksanaan pemilihan di Solo bisa berjalan dengan aman dan lancar. Itu yang paling prioritas. Jadi pada partisipasi nunggu Maret nanti nih pengumuman dari KPU. Ya ditunggu aja. Kemarin Pak Jokowi sempat bilang kalau sudah ngasih selamat ke Prabowo Gibran. Siapa? Pak Jokowi sempat ngasih selamat ke Prabowo Gibran secara langsung. Itu gimana Mas? Ya enggak gimana-gimana. Hal yang biasa. Itu kapan? Teman-teman dari PDI Perjuangan juga sudah banyak yang memberikan selamat juga. Siapa aja Mas kalau dari PDI? Siapa aja yang dari PDI? Oh, enggak usah disebutkan siapa. Kemarin Pak Jokowi sempat bilang kalau 4 orang ketemu sama Pak Jokowi, Mas Pak Prabowo, Mas Gibran itu satu lagi siapa Mas? 4 orang. Nanti aja kita bahas itu ya. Sudah ada perutaman dari Pak Jokowi itu. Mas, mobilnya ditinggal kemarin kenapa Mas? Kok ditinggal di depan? Parkir di depan. Oh, takut Pak Muri aja ya. Kemarin kan saya di Jakarta. Mas. Mas, yuk pertanyaan Mas, terakhir yuk. Ada rencana buat ketemu Pak Rudy enggak? Ada rencana untuk ketemu Pak Rudy enggak? Ya, nanti ketemu. Sambil menunggu hasil KPU mungkin prioritas apa yang mungkin ditekankan di Solo untuk pembangunannya Mas? Ya melanjutkan, kemarin kan kita sudah ke Pasar Jungke, Balikambang. Ini kita mau persiapan Solo Safari fase 3. Tadi kan saya muter ke apa, alun-alun ya, alun-alun dan tempat-tempat yang lain. Tadi pagi ya ngecek yang di alun-alun sudah berprogres cukup baik. Kalau rencana bertemu dengan paslon 01 dan 03 kapan Mas? Ya nanti kalau beliau-beliau sudah memberikan saya kesempatan untuk sowan. Tapi sudah buka komunikasi dengan 01 sama 03? Saya sudah buka komunikasi ke siapapun. Saya kan nggak pernah menutup komunikasi. Ya. Ada rencananya kapan gitu Mas? Ya nunggu beliau-beliau nunggu beliau-beliau longgar dulu ya. Mas Gibran kan selama ini dekat dengan Pak Ganjar, Pak Anies, juga sudah ada komunikasi setelah adanya hasil quick atau report? Ya untuk komunikasi ya memang belum, tapi saya sangat berharap ya dalam waktu dekat lah bisa ya ngobrol-ngobrol santai aja, sarapan pagi atau ngopi-ngopi ya. Kalau menanggapi banyaknya isu kecurangan di real sama quick ini gimana Mas? Ya silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya meresahkan kan sudah ada jalurnya sendiri, monggo. Ini terakhir yuk, dari kejumatan tuh, yuk. Ada nazar gak sih Mas setelah terpilih sebagai ini paslon 02 dari real juga menang ada nazar? Ya saya kembali bertugas sebagai wali kota. Ya kemarin kudunya aku wis teko kene esok pesawatnya udah mendarat sini balik lagi karena hujan kemarin. Jadi ya itulah kita ngantor seperti biasa aja. Ya. Mas Sriwedari. Terakhir. Sriwedari gimana Mas? Sudah Sriwedari gimana untuk? Ya kan udah beres masalah hukumnya. Masalah hukumnya udah beres berarti udah kembali ke untuk mengembalikan ke Pemkom. Udah lah kemarin kan Pak Kajari yang preskon sendiri kan itu statusnya itu ya. Sekarang kita lagi nunggu yang fasten ya. Semoga semuanya lancar. Oke. Nek masjid aja takon aku ya. Takon panitia masjid.
Mas, mantul suaranya. Terima kasih, Mas. Subscribe Berita Surakarta.